teman-teman, selamat datang ke channel aku dan Little Cheerio. Di sini kita kembali lagi bermain di Sims Sobat Get Famous Gameplay yang ke-82 ya teman-teman. Jadi di last episode-nya Get Famous itu aku lebih banyak main-main di rumah karena baru aja si twins age up jadi toddler, terus mereka tuh perlu attention, plus kita perlu ngumpulin painting untuk jualan di galeri. Jadi kita hari ini bakalan jualan di galeri dan kayaknya kita harus meng-hire nanny ya teman-teman. Kita harus cari suster buat si anak-anak. Soalnya ini jadi berarti kita unlock aja, terus Kaito tolong ini hire a service. Maybe tomorrow deh, kita hire service-nya besok. Kita create paintings dulu buat si Kaito. Kita create paintings buat memenuhi ini. Dia work-nya besok. Berarti Sunday pagi nanti dia bisa ke tempat kerja. Jadi kita bikin painting dulu aja. Kamu bikin realism painting kali ya. Terus si Mama Mimi, kamu enaknya gimana ya? Aduh, kamu gak bisa ini nih kayaknya, have a child or grandchild, nah. Aku agak males ngejalanin Mimi sama Jello punya aspirasi, soalnya mereka tuh udah kayak terpenuhi gitu loh beberapa aspirasinya. Jadi aku pengen fokus ke anak-anaknya yang masih young adult aja dulu. Terus sih ini ngapain ya enaknya? Kita harus write column, tapi sebelum itu dia pengen ini dong, pengen teach responsibility. Tapi teach responsibility tuh buat teen atau child, dia masih apa? Si anaknya masih toddler, terus kayak dia udah pengen teach responsibility. Kita convert dulu kali ya, Huckle of Ingli, terus kita convert, terus kita bisa ini gak sih? Atau gak sih Jello aja yang bantuin ini? Kita bantuin repair dollhouse-nya, terus oh kasihan nangis, kamu ngapain nih si Zoe-nya? Ngambil makanannya, oke. Terus ada gak sih? Ah, Mimi, kamu coba cek toddler dulu dong, cek si Zoe. Aduh gila, kita kalau toddler di sini tuh kok suka lari-lari tuh bikin pusing teman-teman, nggak ada yang ngeliatin gitu loh. Terus dia terus dia ngambil terus nggak dimakan. Kenapa gitu sih Zoe? Oh iya teman-teman, aku tuh belum sempet buat gantiin bajunya gitu, soalnya emang belum sempet sih. Emang belum sempet aja sih. Kita ganti diaper dulu, change diaper. Kenapa malah ketawa-ketawa sih? Mami, change diaper dong. Ngomongin tentang bebek. Kita comfort lagi. Si Jello lagi betulin dollhouse-nya. Gak kebayang nih kalau Jello jadi kakek-kakek. Kenapa dia marah-marah sih? Tired? Oh, kamu change diaper dulu. Nakal banget sih, jangan kayak gitu dong. Change diaper. Oh, mau akhirnya. Oke, terus kita read to sleep karena dia ngantuk. Ah, bukannya udah ganti diaper? Udah kan? Kenapa? Ini dia pipis di celana atau gimana sih? Aduh, dia lapar dan... Mimi ngapain, Mi? Putsu, Zoe, oke. Lah, Mimi masih pakai baju renang. Mimi masih pakai baju renang. Terus kasih makanan dong, tolong. Tolong kasih makanan ke Zoe. Give food.
kita kasih ham and cheese sandwich. Ini di clean up dulu aja. Hah? Kamu ambil makanan dari mana, Mi? Kok aneh banget sih? San, tolong dong read si Chloe to sleep. Terus habis itu Keito, kamu udah selesai painting, kita kamu tolong read Zoe to sleep. Kamu lapar nggak? Aduh, dia bentar lagi bakalan marah-marah juga nih, lapar. Tau nggak si Mimi aja deh yang dia makan lagi? Kok aneh banget sih? Mimi, tolong dong kamu read Zoe to sleep. Stop eating. You already eat a lot. Nanti kamu gendut loh, Zoe. Kita nanti bakalan ganti-gantian yang jualan di galeri. Soalnya ada yang jagain anak gitu ya di rumah. Mungkin kita nggak perlu nanti juga sih kayaknya. Tapi paintingnya kita bisa kasih dulu ke si Sandra gitu biar nanti bisa dipajang di galeri. Terus, ini bagus banget. Aku baru lihat loh painting ini. Wow, this is nice. Kita create a copy dulu. Si Sandra dapetinin dong celebrity tile, padahal dia bukan artis. Can you create copy lagi? Bikin dua, terus kita sell to art gallery atau sell to collector aja lah. Sell to collector. Terus Jamie, kamu perlu ngapain ya buat kerja? Play chess. Oke, udah tinggal dipromot. Kamu sebenarnya cuman kerjanya cuman 4 hari. Gimana coba aku mainin ya? Oke, kayaknya kita udah saatnya ke galeri, tapi kayaknya kok mereka, aduh, kamu belum write column. Terus udah, kita write column aja dulu. Write column. Oh, dia tidur. Ya udahlah, tidur dulu aja, nanti agak siangan baru ke itu ya. Baru ke gallery. Jadi nanti yang kali ini jagain anak-anak si Mimi dulu, terus nanti gantian. Atau nggak usah gantian juga nggak apa-apa sih, si Jamie juga bisa bantuin lo sebenarnya. Si Jamie jadi Manny ya. Manny itu adalah suster cowok, temen-temen. Kalau suster cewek itu kan Nanny ya. Kalau Manny itu suster cowok. I don't know why diomonginnya gitu. Ini dia kenapa ini? Moments peace from tucking a toddler. Okay. Kamu, aduh, enaknya gimana nih, Sandra? Kamu udah selesai nggak sih? Belum selesai, San. Kamu tolong write column lagi. Write column, thank you. Kamu sudah berapa sih ininya? Kita nggak bisa naikin ini, kita harus pristine ininya, reputationnya. Aduh, gila, susah banget punya toddler, punya gallery, aduh, stres. Ini dia lapar lagi. I think you can eat this one. Marah, dia marah. Aku sedih. Aku bakalan nungguin at least level 4 semua kali ya, baru kita age up. Kelamaan gak ya, temen-temen? Wah, ini si Zoe keturunan kreatifnya banyak ini. Kalau si Chloe dia lebih rata gitu ya, temen-temen. Kayaknya. Aduh, kita belum bisa potty train dong. Gimana kalau kita potty train aja? Potty train si Chloe. Terus nanti kalau si dia udah bangun si Keito-nya. Habis ini kita berangkat kerja yuk. Let's go to work. Habis bantuin si Chloe-nya potty.
Kito, kamu bersihin atuh, jangan taruh di sini kotor. Terus di clean up. Kenapa ini butler yang gak clean up? Bukan kerjaannya kah? Ini pada flirty, ngapain aja? Kamu ngapain sih? Kamu lagi ngobrol sama si Jello. Ini kok tiga-tiganya flirty sih? What are you guys doing? Mimi, kamu mendingan pipis sama makan dulu. Udah, stop flirtingnya. Udah stop flirting dulu. Oke, udah mau selesai. Kita bisa travel. Oke, yuk, dah. Time to go to work. Itu duit dari mana pula, teman-teman? Oke, teman-teman, kita langsung aja buka galerinya. Jadi bisnis fund-nya itu kan kemarin ada 24.000 ya, terus aku kayaknya transfer 10.000 kalau nggak salah ke rumah. Jadi tiap kali kita lebih dari 20 gitu, kita bakalan transfer 10-10 gitu, jadi pelan-pelan. Ini kayaknya si Sandra ya. Ya, oke. Okay. Kita resume impressionism painting dulu. Terus, oh, aku lupa. Aku tuh belum majang-majangin ini. Apa? Paintingnya udah kayak langsung ini aja. Kita bisa nggak sih? Can I just minggirin? Kayaknya nggak bisa. Ini remove aja kali ya. Remove. Ini berapa nih harganya? Kok cuma 300-an ya? Ini 400. Murah juga. Oke, kita set for sale. Ini udah set for sale belum sih? Kayaknya semakin di copy-copy gitu semakin murah ya, teman-teman. Kita set for sale. Kita mungkin kalau painting jangan di ini ya. Jangan di create copy, makin murah soalnya. Oke, kita pelan-pelan aja, remove sign dulu. Oke, berarti kali ini kita kalau bikin painting langsung dijual aja, mungkin lebih murah ya. Lebih mahal maksudnya. Let's see. Ini kok kamu nggak di itu sih, remove? Tolong dong remove. Kamu udah selesai belum sih nih? Selesain dulu. Terus kita greet customers. Ini siapa nih, ada orang tua. Aduh ya ampun, cuman punya poni rambutnya. Poni. Aduh, kenapa sih banyak banget Sims aneh-aneh. Greet customer, greet customer, greet customer. Halo Miguel. Buy something please Miguel. Please buy something. Come on, let's go. Ini kok gak ada yang mau beli ini ya? Gak ada yang mau beli ini. Kebanyakan pada beli painting. Aku gak tahu ya, apa karena painting mendominasi di sini. Tolong remove sign. Kita apa ya? Mana retailnya? Discuss shopping reference. Kita greet customer. Halo. Ini siapa ini, Morgan ya? Ya ampun. Halo, kamu sudah tua, Morgan. Aku tuh kayak main game ini dari single father. Si Morgan belum tua-tua. Dulu dia teen ya pas awal main. Kayaknya iya deh. Kayaknya emang sesuai dengan timeline-nya si Papa Ale. Kita give resident key ke si Miguel. Aduh, cepet pada beli dong. Answer question. Greet customer. Kita lihat ya hari ini kita dapat berapa uangnya.
Wah, si Jelo, si Jelo kan si Miguel kayaknya suka sama ini. Ini siapa ini yang motori? Aneh banget. Kayaknya tetap kurang, teman-teman. Tetap kurang walaupun kita sudah painting banyak gitu, tetap kurang rasanya. Apa itu? Barusan? Ada yang mau beli? Mana orangnya? Oh, ini orangnya. Halo. Okay. Oh, dia mau beli paintingnya si Kato. Kita apa? Ring up dia deh. Aduh, gak ada yang jagain anak apa? Ini gak ada yang jagain anaknya. Tolong dong, someone. Kita kalau close the deal itu belum tentu dia kayak mau langsung beli gitu loh, temen-temen. Ini gak ada yang kasih makan nih, beneran. Aduh, kasih makan dong, my baby. Tolong dong, please. Please, kasih makan my child. Kasihan banget, gak ada yang jagain anak. Kita masa harus itu sih bawa baby kita ke sini? Aku sedih loh. Kalau kita bawa baby kita ke sini, kita harus kayak nambah-nambahin barang untuk babies. Terus sempit banget, teman-teman. Kan gak enak kan? Kamu malah tidur, hebat banget. kita ini yuk retail, answer question, terus back for sale? Back for sale? Apakah berhasil back for sale? Oh yay, ada dua orang lagi mau beli. Si Kay itu malah flirty dong. Ini mana nih yang mau beli? Halo, kita ring up customer. Satu lagi mana? Satu lagi mana orangnya? Oh ini, dia kebelet pipis. Kita ring up customer yuk, cepetan. Cepetan. Ada yang mau beli lagi. Hari ini ternyata lagi laris, teman-teman. Aduh, ini gak ada yang kasih makan. Aku khawatir. Aku jadi keinget pas aku dulu tinggalin si anak-anak di rumah yang pas aku main si Mimi jadi artis. Kan aku harus go to work. Terus kayak anak-anaknya gak dikasih makan gitu. Aku sedih deh ngeliatinnya. Jadi serem. Takutnya mereka kenapa-napa kan. Habis itu kamu tolong ring up dia dong. Aduh, help me. Help me. Hari ini kita udah untung berapa ya? Kayaknya lumayan loh hari ini. Wah, lumayan banget beneran. Hah? Apa mahal banget? Ini ya? Ini bukan sih tadi. Wah, lumayan teman-teman hari ini. Miguel mau beli something. Hooray. Aduh, kelamaan. Ini mana nih si itu? Aduh, finally ada yang kasih makan our babies. Gila, aku udah kayak ketakutan gitu. Where is everyone? I'm so sorry. Siapa ini? Zoe. Aduh. Kita susah ya punya anak kayak begini, sedih deh. Mana nih yang what a choice? Ring up customer. Abis itu tolong dong kita layanin si Max habis ini. Makasih ya Miguel sudah beli. Kita hari ini untung banyak sih, cuman aku kayak aduh aku gak bisa, I'm so sorry. Lagi sibuk banget. Oh my god, hari ini laris manis sih temen-temen. Oh, coba kita lihat apakah kita bisa reach to 20,000 today. Kita greet customer dulu. Kalau udah 20,000, mungkin aku bakalan pulang. Ada yang what a choice lagi. I'm so happy. Mana nih orangnya? Mana orangnya? Hah? Orangnya baru datang udah what a choice? Oh, bukan. Oh, ini. Aku kira yang ini. Aduh, ya ampun. Okay. At least dia sudah hungernya udah tinggi. I'm so sorry, Zoe. Tunggu mama pulang ya. Wait. Kenapa ini nggak? Ini sih ring up dong. San, malah ngobrol.
Ya kan, hilang customernya. Marah. Hicks. Malah ngobrol sih Sandranya. Gak berhasil dong kita. Kita nggak jadi dapat 20.000 hari ini kayaknya. Kita harus pulang deh teman-teman, soalnya ada anak-anak di rumah, so kita close aja. Hah, lumayan sih, tapi kita nggak sampai target hari ini. Kita pulang aja yuk. Mereka udah pada kecapean, anak-anak pada kurang attention. I'm so sad. And teman-teman, segitu dulu Get Famous gameplay kita buat hari ini. Kita aku tuh kayak stres banget liatin mood anak-anaknya tuh kan. Pas pulang malah happy dong mereka. Why Sims, why game you do this to me? Kita lihat aja next episode-nya apa. Bakalan Moshino atau Get Famous. But that's all for today. Thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe ke channel aku. And see you guys on the next episode. Bye-bye.